Kenapa 80% pendaki merasa lebih kuat setelah menaklukkan gunung? Karena di sanalah mereka menemukan kekuatan batin yang sesungguhnya. Di tengah tantangan dan rintangan, gunung-gunung mengajarkan kita untuk terus melangkah. Tak peduli betapa sulitnya medan yang dihadapi. Setiap langkah menuju puncak merepresentasikan perjuangan kita dalam hidup. Saat kita mendaki, kita belajar tentang kesabaran, ketahanan, dan yang terpenting, keyakinan pada diri sendiri. Kekuatan batin tidak datang dengan sendirinya. Ia ditempa melalui setiap batu dan tanjakan yang kita lalui. Jadi, saat kamu memandang puncak gunung yang menjulang, ingatlah bahwa di sana tersimpan simbol kekuatan batin. Teruslah mendaki, teruslah berjuang, dan temukan kekuatan yang tersimpan dalam dirimu. Gunung-gunung tinggi bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi tentang perjalanan yang mengajarkan kita makna kekuatan batin. Ingat, kamu bisa menaklukkan segala rintangan, setinggi apapun gunungnya. Kekuatan batin adalah kuncinya.